Oke, adik-adik, I'm back. Sebelum lanjut ke dalam videonya, boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subscribe-nya. Satu orang satu like, jangan pelit-pelit adik-adik. Pare men, retak ke bang, retak pala kau. Oke adik-adik, ini dia hasil pertandingan M4 World Championship 2022 dari babak fase grup, dari grup A dan grup B di hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Di match pembukanya ada pertandingan Malvinas Gaming versus Onyx Esports. Pertandingan ini berjalan sangat panas. Kenapa? Karena Onyx Esports di match kedua kali ini mereka ingin meraih kemenangan untuk bisa lolos ke babak playoff lewat upper bracket. Dan benar saja, Onyx Esports berhasil melumat habis Malvinas Gaming dengan skor 1-0. Parah, retak kok Malvinas Gaming. Di match keduanya ada pertandingan Incendio Supremacy versus Brun Express. Incendio Supremacy yang di Wansutai ku wortente zutoh teje. Brun Express tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan Incendio Supremacy. Incendio Supremacy berhasil melumat habis Brun Express dengan skor 1-0 alias 1-0. Parah nih, retak ke Brun Express. Di match ketiganya ada pertandingan MDA Esports versus Onyx Esports. Onyx Esports yang baru satu kali meraih kemenangan di babak fase grup, mereka ingin mengunci kemenangan kali ini agar bisa lolos ke upper bracket. Dan benar saja, di match kali ini Onyx Esports menuangkan seluruh jiwa dan raganya. Onyx Esports berhasil melumat habis MDA Esports dengan skor 1-0 alias 1-0. Parah nih, retak kok MDA Esports. Kita lanjut di match keempatnya ada pertandingan Brun Express versus Blacklist Internasional. Brun Express yang belum mendapatkan poin sama sekali di babak fase grup kali ini harus berhadapan dengan raja terakhir dari Filipina. Brun Express nasibnya sangat sial, lagi dan lagi mereka melakoni menjalankan kekalahan. Blacklist berhasil melumat habis Brun Express dengan skor 1-0 alias 1-0. Parmen retak kok Brun Express. Di match kelimanya ada pertandingan Todak versus MDH Esports. Todak yang diperkuat oleh kapten Chiku Guys kembali lagi meraih kemenangan. Chiku Guys dan kawan-kawan berhasil melumat habis MDH Esports dan skor 1-0 alias 1-0. Parmen retak kok MDH Esports. Di match keenamnya ada pertandingan Palcon Esports versus Blacklist Internasional. Pertandingan bergengsi, beradukan tumpah darah. Pertandingan ini berjalan dengan adu panas-panasan. Tim yang tidak kuat, yang menahan gejolak dalam hati dan terus ingin meraih kemenangan, dialah yang menang bang. Ya, benar saja, Palcon Esports, mereka yang dijuluki sebagai kambing hitam di M4 World Championship 2022 kali ini berhasil melumat habis Blacklist Internasional, Combowiz dan juga My Penus. Retak Palcon melumat habis Blacklist dengan skor 1-0. Bareng retak kok Blacklist. Oke adik-adik, itu dia hasil pertandingan dari babak fase grup A dan grup B di hari Selasa. Kita akan lanjut untuk klasemen sementaranya ya guys ya. Sekedot di grup A, karena di grup A ada 3 tim dengan poin yang sama, yaitu Palcon Esports 2, Blacklist juga 2, Incendio Supremacy dengan 2 poin juga. Maka pihak Monton menentukan bahwa mereka harus diaduin lagi bang. Ya, mereka akan bertanding ulang, yaitu di babak Tier Breaker. Tier Breaker itu kalau di sepak bola itu perpanjangan waktu ya guys ya. Jadi 3 tim ini akan diaduin lagi semuanya. Di match pembukanya ini di hasil pertandingan dari Tier Bracket. Tier Bracket pertama yaitu mempertemukan Palcon Esports versus Incendio Supremacy. Palcon Esports yang bermodalkan mental setelah mengalahkan Blacklist di match terakhirnya, mereka juga berhasil kali ini melumat habis Incendio Supremacy dengan 1-0 di babak Tier Bracket. Parmin retak kok Incendio Supremacy. Di match keduanya dari Tier Bracket yaitu Blacklist Internasional versus Palcon Esports.
lagi dan lagi raja terakhir dari Filipina menemukan masalah besar Palcon Isprot yang sudah belajar kepada Ipos Legend yang selalu bisa mengcounter Filipina. Kali ini berhasil melumat habis lagi Blacklist dengan skor 1-0. Paramen retako Blacklist. Di match ketiganya dari Tier Breaker, yaitu mempertemukan Blacklist versus Incendio Supremacy. Blacklist yang tidak ingin turun ke lower bracket untuk bisa lolos ke babak playoff, mereka berjuang mati-matian. Pombowis dan Omai Penus berhasil mengalahkan Incendio Supremacy dan skor 1-0 alias 1-0. Parah nih, retako Incendio Supremacy. Oke adik-adik, itu dia dari babak Tier Breaker ya guys ya. Jadi semalam itu pertandingannya panjang banget sampai jam 11 bang ya, gue aja sampai ngantuk nungguinnya copar nih. Kita akan lanjut untuk klasemen akhir babak fase grup dari grup A dan grup B. Ini dia, Palcon Isprot berada di posisi pertama dengan poin 4 ya guys ya, karena poin 4 itu dari tambahan kemenangan dari poin babak Tier Bracket. Jadi Palcon Isprot berada di posisi pertama dengan poin 4. Di posisi kedua ada Blacklist dengan poin 3. Di posisi ketiga ada Incendio Supremacy dengan poin 2. Di posisi keempat ada Brun X Splash dengan poin jendol alias 0. Di posisi 1 dan kedua dari grup A, Palcon Isprot dan Blacklist International berhak melaju ke babak playoff lewat upper bracket. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat di grup A, Incendio Supremacy dan Brun X Splash berhak melaju ke babak playoff lewat lower bracket. Kita lanjut, ini dia dari grup B. Hasil akhir klasemen dari grup B, Todak berada di posisi pertama dengan 3 poin. Di posisi kedua ada Onyx Isprot dengan 2 poin. Di posisi ketiga ada Malpinas Gaming dengan 1 poin. Di posisi keempat ada MDH Isprot dengan jendol poin alias 0. Juara 1 dan juara 2, gak ada juara 2 bang ya, peringkat 1 dan peringkat 2 di klasemen grup B berhak melaju ke babak playoff lewat upper bracket. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat dari grup B berhak melaju ke babak playoff lewat lower bracket, yaitu Malpinas Gaming dan MDH Gaming Sabang, Malpinas Gaming dan juga MDH Isprot lewat lower bracket, Todak dan juga Onyx lewat upper bracket. Oke adik-adik, itu dia untuk klasemen akhir dari grup A dan grup B. Jadi dari babak fase grup itu tidak ada tim yang tereliminasi, nggak ada yang nggak lolos ke playoff, semuanya lolos. Tapi pembedanya yaitu posisi 1 dan 2 lewat upper bracket, posisi ketiga dan keempat lewat lower bracket. Oke adik-adik, kita lanjut untuk di grup C dan grup D belum berakhir ya guys ya, masih ada menyisakan pertandingan. Jadi besok adalah match penentuan untuk dari grup C dan grup D. Hari apa bang? Hari Rabu besok tanggal 4 penentuan so. Di grup C juga persaingannya ketat so, ini bisa saja ada babak tambahan waktu kayak di grup A, yaitu babak Tier Breaker. Ini gambarannya kayak gini guys ya. Besok kan Echo menyisakan 2 pertandingan lawan Ocu Patron dan juga RSG Singapura. RSG Singapura juga menyisakan 2 pertandingan lawan Echo dan juga RRQ Hoshi. RRQ Hoshi 1 pertandingan lagi. Di sini gambarannya misalkan Echo berhasil mengalahkan Ocu Patron, berarti poinnya tambah 1 jadi 2. Sedangkan Echo di match keduanya berhadapan dengan RSG Singapura, misalkan Echo kalah, RSG Singapura dapat poin lagi 1 jadi 2. Dan di sini RRQ Hoshi wajib menang di match lawan RSG Singapura, jadi poinnya 2-2 ya guys ya. Itu bisa saja jadi ada babak Tier Breaker, tapi mudah-mudahan janganlah. Mudah-mudahan Echo bisa menyelesaikan 2 kemenangan di match terakhirnya, yaitu lawan Ocu Patron dan juga RSG Singapura libas habis. Terus RRQ Hoshi bisa menang lawan RSG, maka RRQ bisa di posisi kedua, Echo posisi 1, RRQ Hoshi di posisi kedua, RSG posisi ketiga, Ocu Patron di posisi keempat. Par kelas, mudah-mudahan prediksi gua nggak salah. Kita lanjut ya guys ya, untuk bagan playoff bracketnya sudah ada
8 tim yang lolos ke babak playoff, yaitu 4 tim dari lower bracket, 4 tim dari upper bracket, yaitu dari grup A dan grup B. Seperti apa bagian playoff bracketnya sih, kedot kita lihat ya guys ya. Ini dia. Nanti di babak playoff, di match pertamanya ada Palcon Esport yang akan berhadapan dengan Onyx Esport. Wah, gila kelas ya bang ya, kelas. Nanti semua pertandingan di babak playoff di upper bracket akan menggunakan sistem best of 7. Salah bang. Di babak upper bracket BO5 ya guys ya, best of 5. Di lower bracket bakalan BO3, best of 3. Grand finalnya baru best of 7, BO7. Di match keduanya untuk di upper bracket, yaitu juara grup C akan berhadapan dengan runner up grup D. Di match ketiganya ada Todak versus runner up grup C. Di match keempatnya dari upper bracket ada Blacklist Internasional akan berhadapan dengan juara grup D. Oke, kita lanjut untuk di lower bracket. Match pertamanya yaitu posisi ketiga grup C akan berhadapan dengan posisi keempat dari grup D. Match keenamnya Incendio Supremacy akan berhadapan dengan MDH Esport. Di match ketiganya dari lower bracket ada Brun Express akan berhadapan dengan peringkat ketiga di grup D. Di match keempatnya dari lower bracket yaitu ada Malpinas Gaming yang akan berhadapan dengan peringkat keempat dari grup C. Oke adik-adik, udah paham? Tinggal baca sendiri kalau belum paham ya guys ya. Kalau kekecilan gambarnya tinggal gedein. Kalau enggak mata kalian yang gedein, bukain kayak gini lah. Buta huruf. Masa enggak lihat kayak gini. Oke adik-adik, itu dia untuk bagian playoff-nya guys ya. Kita lanjut untuk jadwal hari besok. Hari Rabu tanggal 4 Januari 2025 bang, 2023 adik-adik. Di match pembukanya ada pertandingan dari grup C, yaitu RRQ Brazil akan berhadapan dengan S11 Gaming, yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match keduanya dari grup D yaitu Old Traditions Trons versus Echo, yaitu pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match ketiganya ada S11 Gaming versus Tim Hack, yaitu pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match keempatnya ada Echo versus RSG Singapura, yaitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita berharap saja Echo bisa memenangkan pertandingan melawan RSG Singapura biar lebih aman lagi RRQ ya guys ya. Yoi parmi. Di match kelimanya ada The Pale versus Tim Hack, yaitu pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di match keenamnya ada RRQ Hoshi yang ada jaya-jayanya versus RSG Singapura, yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Partai penentuan, partai hidup dan mati besok RRQ Hoshi kalau ingin lolos ke playoff lewat upper bracket. Kalau kalah lewat lower bracket bang, iya. Kalau lewat lower bracket itu lebih terjal lagi jalannya so. Makanya harus dari upper bracket biar kalaupun kalah masih ada nyawa satu lagi kan, turun ke lower bracket. Tapi kalau pertandingan di lower bracket sekali kalah out hangus, jangan sampai RRQ ya guys ya. Katanya lo nggak dukung RRQ bang ya, gua dukung Filipin aja lah, Echo sama Blacklist. Oke adik-adik, itu dia guys ya hasil pertandingan dan juga bagian playoff bracketnya dan juga klasemennya dan juga untuk jadwal hari besok. Segitu aja informasinya, gua udah capek ngomong ya guys ya, sampai ngebusa nih cok. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, gua minta like aja lah buat kalian sebagai ongkos gua ngebacot ya guys ya. Lo nggak ada gunanya bang, ya udah kalau nggak ada gunanya skip aja ini video gua, emang nggak ada gunanya video gua ini cok. Parah ini, retak ke bang, retak pala kau, ente kadang-kadang ente. Ini parah ini, ini parah ini viewer gua cok. The real robot. Oke adik-adik, sorry bila ada salah-salah kata. Jika ada kesamaan nama, latar, toko, dan belakang, itu hanya fiktif belaka. Tidak ada unsur untuk meninggikan tim lain ataupun merendahkan tim lain. See you next video. See you and goodbye. See you and bye-bye. Salam bertapa. Satu lagi. Apa bang? Gua akan dukung tim selain tim Indonesia. Kenapa bang? Gua akan tim Blacklist, Echo, Palcon,
tim Hak, The Pale, semuanya gue akan dukung, kecuali RRQ sama Onyx. Kenapa bang? Karena tim yang gue dukung selalu kalah. Mudah-mudahan gue ngambil keputusan ini emang agak berat, mudah-mudahan bisa demi kebaikan RRQ dan Onyx. Siapapun yang juaranya, yang penting Indonesia ya guys ya. RRQ jaya 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 jaya, bye bye.